pada gajian atau belum nih. Nah, tanggal muda kayak gini tuh enaknya kulineran bareng sama teman atau keluarga ya. Nah, pas banget nih Kitchen Asia TV sekarang mengajak Anda buat kulineran di Pergi Kuliner Festival Kekinian yang tepatnya ada di Super Mall Karawaci. Penasaran kan gimana nih keseruannya, ada tenan apa aja sih, ada makanan apa aja sih, yuk kita cerita langsung. Sekarang kita mau coba icip-icip. Ini menu pertama ada dari Charlie's Mac, rasa barbecue burger. Nah, jadi ini tuh makaroninya itu ada saus kejunya, ada topping daging, terus ini bukan makaroni basah ya, ini makaroni kering. Jadi kalau misalkan dimakan krik-krik gitu. Nah, sekarang kita icip-icip kali ya. Rasanya kayak gimana? Biar nggak penasaran. Nah, ini kita coba ya. Kita ambil saus kejunya juga biar tahu nih rasanya kayak apa sih. Sama dagingnya juga. Ini tuh ada rasa gurih dari kejunya, terus ada rasa garing-garing dari makaroninya, sama agak sedikit smoky dari dagingnya. Enak. Nah, kita udah cicip yang ini. Sekarang kita ke menu selanjutnya. Sekarang kita masuk ke menu yang kedua. Nah, ini ada chicken holic rasa big bite mentai. Jadi ini ayamnya itu unik ya, dia digoreng terus habis itu dikasih saus sama di grill. Nah, sekarang kita icip biar tahu rasanya kayak gimana. Kita coba. Ini ayamnya agak sedikit pedas, tapi nggak yang terlalu pedas. Terus walaupun digoreng, ini ayamnya nggak kering sama sekali, masih juicy, enak. Ada rasa sedikit smoky karena kan tadi kan sempat di grill ya, jadi enak. Kan udah cicipin ini, sekarang kita coba ke menu yang ketiga. Penasaran kan? Ayo kita lihat. Sekarang kita masuk ke menu yang ketiga. Tadi kan udah makan yang asin-asin tuh, nah sekarang kita coba makan yang manis-manis. Nah, kalau ini kita coba Ichiban Dorayaki rasa Ovo Maltin. Nah, jadi tuh Ichiban Dorayaki ini di aplikasi Pergi Kuliner nilainya 5. Jadi kita coba seenak apa. Bentuknya kayak gini. Kita gigit aja kali ya. Ini ada rasa garing-garing dari Choco Maltinnya. Terus anget. Ini masih hangat, enak banget. Dan kue dorayakinya ini lembut, lembut banget, enak. Nah, sekarang kita coba ke menu yang keempat. Sekarang kita masuk ke makanan yang keempat, masih makanan manis-manis. Ini ada gopang. Ini tuh kayak makanan Jepang yang namanya taiyaki, tapi ini gopang itu dari Korea. Nah, sekarang kita coba deh ya. Bentuknya lucu banget, kecil. Coba ini rasa apa ya? Kalau ini adonan kuenya lebih padat ya. Terus ini rasanya red bean atau kacang merah. Enak, empuk, manis-manisnya pas, nggak terlalu manis. Oke, kita coba ke menu yang kelima. Penasaran kan apa? Makanan lagi atau minuman? Kita cari tahu. Tadi kan udah makan-makan kan? Dari makanan asin sampai manis, seret dong kalau nggak minum ya. Nah, sekarang kita mau coba nih. Dari Yomisti Indonesia, ini ada strawberry fanti. Ini kita coba ya, seseger apa. Biasanya kalau strawberry kan asam-asam gitu ya. Kita coba. Kita aduk dulu. Warnanya lucu ya, merah. Ini seger sih, kalau misalkan
Anda suka yang segar-segar, cocok minum ini. Ini agak asam, tapi nggak terlalu asam, tapi manis. Manisnya pas, tidak terlalu manis juga. Enak, segar. Nah, itu dia tadi makanan sama minuman yang udah kita coba di Pergi Kuliner Festival Kekinian di Supermall Karawaci. Kalian harus ingat nih, acara ini cuma 13 hari, jadi kalian mending cepet-cepet datang nih ke sini. Biar nggak ketinggalan sama biar bisa icip-icip makanan yang ada di sini. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!